Hal tersebut disampaikan Kepala Basnas Kota Malang Sulaiman saat menyerahkan bantuan kepada masyarakat di Kota Malang Kamis siang. Di tahun 2022, penerimaan zakat di Basnas Kota Malang sebesar 700 juta rupiah. Sementara di tahun yang sama, Basnas telah menyalurkan bantuan sebesar 2,4 miliar rupiah. Mengawali tahun 2023 ini, Basnas telah menyalurkan bantuan sebesar 760 juta rupiah kepada masyarakat. Sulaiman mengatakan untuk mendukung pengumpulan zakat berbagai upaya dilakukan, termasuk menggandeng ASN di lingkungan Pemkot Malang. Selain menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Basnas yang mengelola dana umat, hal ini juga terus dilakukan salah satunya sebagai bentuk transparansi pengelolaan dana. Dukungan terus dari ASN, meski tahun yang 2022 itu sangat menurun penghimpunan kita. Jadi penghimpunan kita tahun 2022 itu sekitar 760 juta. Dan yang meskina setiap tahun itu sekitar 3,5 miliaran lah setiap tahun. Jadi perlunya sangat gratis, mungkin ada sesuatu hal kepercayaan atau apapun masih kita diskusikan. Sementara itu, Sekda Kota Malang, Erik Setio menyebut peran Basnas selama ini cukup membantu Pemkot Malang, khususnya dalam penanganan masalah dan pembangunan di masyarakat yang membutuhkan penanganan secara cepat. Ada banyak hal yang pasti masih ingin bisa kita kembangkan, karena sampai dengan saat itu terbukti Basnas bisa menjadi mitra efektif bagi pemerintah Kota Malang dalam penanganan beragam problem masyarakat dan pembangunan di Kota Malang. Kayak di Kota Malang itu juga banyak teridentifikasi warga masyarakat yang butuh bantuan secara cepat, di mana kadangkala mekanisme penganggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah karena ketentuan itu tidak bisa hadir secara cepat. Nah, di sini Basnas bisa menjadi mitra yang sangat efektif. Dengan transparansi pengelolaan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat, Basnas berharap di tahun 2023 ini penerimaan zakat kembali meningkat, sehingga penyaluran bantuan kepada masyarakat bisa lebih maksimal. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.